Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Saya mendapat maklumat dari sumber dalaman Perikatan Nasional PN dan luar bahwa hubungan PAS dan Bersatu tidak seperti dulu. Puncanya pelbagai sebab dan kerana itu PRK Kuala Kubu Baharu KKB dilihat pimpinan PAS tidak bersungguh-sungguh turun padang seperti lazimnya. Dari sumber mengatakan ia sebenarnya kekecewaan pemimpin PAS kerana sudah menghampiri 2 tahun harapan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai PM gagal, malah dilihat menuju ke jalan buntu apabila Sultan Johor menjadi yang di Pertuan Agong. Hari demi hari ahli parlimen PN semakin tertekan. Banyak projek atau peruntukan kawasan tiada, malah diberi terus melalui wakil penyelarasan parti kerajaan. Lebih tertekan apabila gaji penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji 15 hingga 38%, yaitu kadar tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara, sekaligus akan memberi tekanan kepada kerajaan negeri. Rakyat di kawasan Parlimen Pembangkang mulai bising dan dikabarkan ada ahli parlimen yang takut untuk turun kawasan kerana tidak sanggup menerima cemuhan dari penduduk kawasan. Bercerita mengenai kemelut antara PAS dan Bersatu, kabarnya PAS berhasrat meletakkan calon di KKB, tetapi Bersatu tegas untuk meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Semalam dikatakan terbongkar kononnya di kumpulan WhatsApp PAS kawasan Hulu Selangor, berang kerana calon Bersatu mendiamkan diri daripada menjawab isu pinjaman Along. Dari sumber yang lain turut memberitahu beberapa pimpinan sudah menunjukkan rasa tidak puas hati untuk terus mengikut Bersatu yang dianggap penumpang PAS dalam PN. Minggu lepas saya duduk sekali dengan pimpinan kecil PAS yang saya kenal sejak bersama-sama dalam PR. Katanya Bersatu ini sebenarnya bersama PAS pun tidak menambah, tidak bersama PAS tidak mengurang. Saya pun tambah gula dan garam, benar tanpa PAS tiada satupun kerusi Bersatu akan menang, tanpa PAS siapalah Bersatu. Saya yakin pimpinan Bersatu dapat menghidup PAS semakin dingin dengan mereka. Malah, apa yang berlaku di KKB melihat keretakan berlaku dalam PN. Malang bertimpa-timpa buat Bersatu selepas 5 ahli parlimen Bersatu menyokong PMX yang membuat PAS berang, kerusi Ihsan diberikan kepada Bersatu terlepas begitu sahaja kepada Kerajaan Perpaduan. Lebih membuat Bersatu tertekan, pengaruh mereka di Sabah. Kehadiran Muhyiddin dan Hamzah kali ini tidak disambut Ketua Menteri Haji Jinor dan Masidi Manjun yang merupakan tulang belakang pengaruh Bersatu di Sabah. Di ruang komen, rata-rata rakyat Sabah mencemu Bersatu. No Bersatu, now kami GRS. Kini Bersatu hanya bergantung kepada Roland Kiandi yang tidak mempunyai pengaruh di mata rakyat Sabah. Berdasarkan perkembangan semasa PRN tahun depan, Bersatu tidak akan dapat memenangi satu kerusi DUN pun di Sabah. Malah, pengaruh parti itu semakin lama dilihat semakin hilang terhakis. Tanpa kekuatan kuasa politik dan sumber keuangan, sangat sukar untuk Bersatu terus menguasai Sabah. Mereka dulu hebat kerana Muhyiddin ketika itu adalah Perdana Menteri. Sebagai pemerhati politik, setiap yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab.
ia seperti daun bergoyang kerana ada angin. Baru-baru ini, Zudi mahukan pemimpin Islam lakukan gencatan senjata, Nick Abdul bertemu PMX, MB Kelantan Datuk Panglima perang istihar di depan umum dirinya berpolitik hanya 5 tahun sekali, MB Perlis beritahu hubungannya dengan sangat baik dengan PMX. Saya mendapat maklumat dari sumber dalaman Perikatan Nasional PN dan luar bahwa hubungan PAS dan Bersatu tidak seperti dulu. Puncanya pelbagai sebab dan kerana itu PRK Kuala Kubu Baharu KKB dilihat pimpinan PAS tidak bersungguh-sungguh turun padang seperti lazimnya. Dari sumber mengatakan ia sebenarnya kekecewaan pemimpin PAS kerana sudah menghampiri 2 tahun harapan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim sebagai PM gagal. Malah dilihat menuju ke jalan buntu apabila Sultan Johor menjadi yang dipertuan agung, hari demi hari ahli parlimen PN semakin tertekan. Banyak projek atau peruntukan kawasan tiada, malah diberi terus melalui wakil penyelarasan parti kerajaan. Lebih tertekan apabila gaji penjawat awam bakal menikmati kenaikan gaji 15 hingga 38%, yaitu kadar tertinggi dalam sejarah perkhidmatan awam negara, sekaligus akan memberi tekanan kepada kerajaan negeri. Rakyat di kawasan Parlimen Pembangkang mulai bising dan dikabarkan ada ahli parlimen yang takut untuk turun kawasan kerana tidak sanggup menerima cemuhan dari penduduk kawasan. Bercerita mengenai kemelut antara PAS dan Bersatu, kabarnya PAS berhasrat meletakkan calon di KKB, tetapi Bersatu tegas untuk meletakkan calon mereka. Padahal umum tahu Bersatu tiada jentera, tiada ahli seramai dan sehebat PAS. Semalam dikatakan terbongkar kononnya di kumpulan WhatsApp PAS kawasan Hulu Selangor berang kerana calon Bersatu mendiamkan diri daripada menjawab isu pinjaman Along. Dari sumber yang lain turut memberitahu beberapa pimpinan sudah menunjukkan rasa tidak puas hati untuk terus mengikut Bersatu yang dianggap penumpang PAS dalam PN. Minggu lepas, saya duduk sekali dengan pimpinan kecil PAS yang saya kenal sejak bersama-sama dalam PR. Katanya Bersatu ini sebenarnya bersama PAS pun tidak menambah, tidak bersama PAS tidak mengurang. Saya pun tambah gula dan garam, benar tanpa PAS tiada satupun kerusi Bersatu akan menang, tanpa PAS siapalah Bersatu. Saya yakin pimpinan Bersatu dapat menghidup PAS semakin dingin dengan mereka. Malah, apa yang berlaku di KKB melihat keretakan berlaku dalam PN. Malang bertimpa-timpa buat Bersatu selepas 5 ahli parlimen Bersatu menyokong PMX yang membuat PAS berang, kerusi Ihsan diberikan kepada Bersatu terlepas begitu sahaja kepada Kerajaan Perpaduan. Lebih membuat Bersatu tertekan pengaruh mereka di Sabah. Kehadiran Muhyiddin dan Hamzah kali ini tidak disambut Ketua Menteri Haji Jinor dan Masidi Manjun yang merupakan tulang belakang pengaruh Bersatu di Sabah. Di ruang komen, rata-rata rakyat Sabah mencemu Bersatu. No Bersatu, now kami GRS. Kini Bersatu hanya bergantung kepada Roland Kiandi yang tidak mempunyai pengaruh di mata rakyat Sabah. Berdasarkan perkembangan semasa PRN tahun depan, Bersatu tidak akan dapat memenangi satu kerusi DUN pun di Sabah. Malah, pengaruh parti itu semakin lama dilihat semakin hilang terhakis. Tanpa kekuatan kuasa politik dan sumber keuangan, sangat sukar untuk Bersatu terus menguasai Sabah. Mereka dulu hebat kerana Muhyiddin ketika itu adalah Perdana Menteri. Sebagai pemerhati politik, setiap yang berlaku tidak berlaku tanpa sebab. Ia seperti daun bergoyang kerana ada angin. Baru-baru ini,
Zudi Mahukan, pemimpin Islam, lakukan gencatan senjata. Nick Abdul bertemu PMX. MB Kelantan Datuk Panglima, perang istihar di depan umum dirinya berpolitik hanya 5 tahun sekali. MB Perlis beritahu hubungannya dengan sangat baik dengan PMX. Mm-hmm.